ketika kita melintas di Jalan Raya Bogor, anggota kami melihat di atas flyover Pasar Rebo ada dua buah angkot yang berhenti di atas flyover. Akhirnya kami langsung naik ke flyover tersebut dan kita menghampiri 2 KR angkot tersebut. Keluar. Turun sini. Dari mana mau kemana kamu? Tanganmu kepala, kakimu lebarin. Keluarin semua yang di badanmu ini. Keluarin yang di kantong. Tetap saya, ngapain di sini? Nongkrong, ini tempat nongkrong bukan? Bener nggak di sini nongkrongnya? Akhirnya kami perintahkan anggota untuk memeriksa isi dari kedua mobil angkot tersebut. Dikhawatirkan takut ada benda-benda yang membahayakan atau jenis narkoba. Ini siapa ini, cewek-cewek? Hah? Enggak tahu penumpangmu. Siapa yang bawa? Mana? Pasar. Anak Bekasi. Ini ngapain? Peranggan ya. Ditanya jawab sini ngapain? Yang laki-laki sini kumpul sini. Sini. Kumpul sini. Sini. Topinya lepas. Sini. Ini bukan tempat nongkrong. Iya, Pak. Ya. Maaf, Pak. Dengerin. Cewek-cewek dengerin. Ini bukan tempat nongkrong. Saya bawa ke dinas sosial ya. Kamu dari tadi enggak ngormatin kami kamu. Ngerti enggak? Ngapain di sini? Usianya berapa? 17. Udah punya KTP? Sap. Satu. Wih, hitungan dari saya. Dua. Tiga. Akhirnya kami perintahkan kepada anggota bagi yang laki-laki untuk diberi tindakan fisik biar mereka fresh kembali. Karena angkot berhenti di atas flyover itu kan dilarang dan sangat membahayakan. Kami dari tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara melakukan patroli kembali di sekitar Jalan Yosudarso. Selanjutnya kami mendapati 3 orang berboncengan dengan sepeda motor dan tidak menggunakan pengaman di kepala. Selamat pagi. Hah? Mau kemana? Hah? Mau kemes. Kemes? Dari mana? Habis kak, dari temen. Teman? Dari kampung. Dari kampung. Iya, paham. Saya udah, tadi kan udah ngomong, udah bicara, saya udah paham. Ya? Ini yang punya motor siapa? Nah, ini atas Yolanda siapa? Punya SIM? Hah? Belum. Udah tahu kesalahannya apa? Nggak pakai helm sama? Nah, bener nggak kayak begitu? Ini jimat.
apa ini? Raja? Bukan. Apa ini? Udah diem aja kan kita periksa, ya. Itu aja gak apa-apa, Pak. Sana, bertiga berdiri sana. Bertiga berdiri sana. Bertiga di sana berdiri. Nah, di sini nih. Maksudnya apa nih? Itu habis sholat, Pak. Oh, geritan. Geritan. Kalau dibertikan itu berhenti, jangan kabur. Hah? Nggak usah kaget, itu jelas petugas. Iya, Pak. Iya. Sekarang ambil sikap push up semua. Akhirnya kita berikan tindakan fisik. Supaya mereka jera. Yang kompak. Kalian kan bertiga kompak nih boncengan, yang kompak. Tung.